Berapa terjadi tanya kalau itu sendal? Dari apa kan? Dan nanti kan di sana sore, lagi-lagi Abdara tadi Hafiz kembali ke Lensi Tepuk Terbola. Orang maksimal rupanya nomor 9 di sana. Ilham! Mas Ilham! Lagi-lagi kurang maksimal tadi. Putra, kontra bola kembali kali ini, Saril. Masih Saril di sana mencoba mencari rekannya. Bersama kembali kali ini, Putra yang ditutup di sana. Pendek saja Putra, bersama kembali dengan nomor punggung Bagas. Geryadin, masih angkat long gitar yang ditutup kali ini. Apa yang terjadi di sana? Nanti dong kontra bola kembali hari ini, coba kontra bola di sana. Akan kita yang berbahaya kembali nomor punggung kali ini, tengah-tengah di sana Saril. Pendek saja Saril. Handball rupanya. Sudah bercetak berhabis. Nanti diamankan dengan baik di sana. Lepas saja malam tiket. Sama kembali kali ini nomor punggung 16 di sana. Masih diambil alih kali ini masih Hafiz. Mencoba mencari rekannya Hafiz. Kedepan saja Hafiz. Gifar yang dipuji. Terlalu jauh tidak mampu dijangkau dengan baik oleh Gifar kembali. Ramlin di sana. Sama kembali kali ini mencoba menekan sektor kiri. Kembali dimainkan di sana. Lagi-lagi Sarir yang dituju kali ini. Hafiz turun jauh menjemput bola. Gerana Talbiu masih Hafiz. Lepas saja. Masih kerana Talbu kerjasama kembali kali ini. Harel di sana cukup tenang ke depan siapa yang tujuh Ilham. Lagi-lagi Uda terarah umpan-umpan yang coba diberi ke sana bersama kembali Sarir. Hampir saja sedikit tadi sebaik dengan punggung tiga mencoba peruntungannya bagus sebuah peruntung naik jauh berbahaya kali ini. Heading tadi kurang akurat tanpa pengawalan. Hafiz kembali kali ini. Hafiz membentur tanah. Lepas saja Harul kali ini. Tidak ada kawan di sana Harul. Kontrol bola Harul. Lepas saja Harul. Lalu Sarul yang dituju kali ini. Angkat jauh Sarul. Melebar Ilham. Menunggu dengan manis di sana. Berikan kepercayaan Hafiz sudah lakukan angkat jauh ke depan. Menusuk jantung pertahanan. Tidak ada kawan yang ganggu dengan baik. Mampu ditangkap dengan baik oleh goalkeeper dari Betul Sarul. Rizu Putra. Dan nantikan sobat pojok, sudah lakukan Hafiz! Gifari! Hampir saja tadi sudah lompatan yang dilakukan oleh Gifari. Masih mampu diblok dengan baik rupanya. Sudah lakukan! Lagi-lagi! Tekanan terus diberikan. Tekanan terus diberikan oleh anak-anak granat pada bulan yang sobat pojok kita nantikan di sana Hafiz! Saja beruntung tadi seorang Hafiz dan nantikan di sana Hartono Gifar seorang Salas tadi hampir saja pelanggaran rupanya terlebih dahulu tercatat oleh Granat Talbu tumpuan pemain dari Granat Talbu lambung tinggi di udara lagi-lagi Akbar menjadi momok yang menakutkan masa terjadi perebutan bola Harul kembali kali ini coba menekan terus Harul. Masih terjadi perebutan bola, Gifar turun jauh jemput bola. Masih Gifar pendek saja, Gifar kali ini terbesar kembali dengan Citra di sana. Lagi-lagi dibuang dengan baik rupanya. Bar! 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 Apa yang terjadi di sana? Itu tambahan waktu. Nantikan di sana
lagi di sore hari ini kita nantikan sana Aldi Fari. Kita lagi di sore hari ini kita nantikan sana Aldi Fari. Laku oleh seorang mega bintang di sana untuk menyamakan papan skor di sore hari ini. Bendera Granat Kalabiu terlihat berkibar jelas di pojok lapangan bola. Ya, mampu mencatatkan namanya di papan skor tadi kita nantikan di sana. Aaron, Rio jaga depan dan free panjang sudah berbunyi. Pertanda pertandingan di babak yang pertama telah usai dengan skor sementara 1-1. Dengan tiga pemain Abdar kita lakukan ayo kagar ganti beritanya sebuah percobaan diamalkan dengan dari sekat yang keras sebuah sepak sudah tiap berbahaya untuk Kasari lagi-lagi salah ini serang-serang. Masih mampu memberikan sebuah umpan kepada Bawardil dalam cepat-cepat di sana. Berbahaya Salas. Sebuah penyelamatan yang begitu gemilang yang dilakukan oleh Marcelo Salas tadi. Dan kedua sebelah sudah dilakukan pendek saja Hafiz. Harim. Membuang sebuah peluang tadi serangan balik kali ini berbahaya di sana. Masih Rahman. Tidak mampu dalam ini. Masih Hafiz. Ayo akan ketengah. Coba kontrol dengan baik di sana Vida. Lalu Ilham coba rebut bola. Masih terus lagi buat dicari di sana. Ilham kembali masih Vida. Ganggu, Hafiz. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam kembali kali ini. Nomor 25 di sana Sarin. Masih Sarin melakukan akselerasi. Long pass yang dilakukan oleh Sarin. Lagi-lagi Rahman cukup tenang. Kontrol bola kembali kali ini. Masih Anggara. Apa yang terjadi di sana? Masih terjadi perebutan bola kembali kali ini. Masih Sarin. Sarin ke depan saja Sarin. Mudah saja. Ya, dengan Gocet, umpan tarik masih ke tiga dakangan Ilham yang mencari mencetak bola ke sana. Hafiz coba kontrol bola ke sana. Masih terjadi perebutan bola kembali di kuasai dengan bangga oleh Mekarsari di sana. Mekarsari terus menekan kalian nomor 25 di sana. Masih Mekarsari pendek saja ke nomor 28 di dakangan di sana. Masih terjadi perebutan bola, Gifak turun jauh mencetak bola kali ini. Masih Mekarsari lambung tinggi di sana. Sebuah percobaan di heading saja, buang bola. Masih bergulir kali ini. Mekarsari terus menguasai berposisi. Kawal ketat dengan bagian Harun di sana. Masih mencoba merangsek kali ini. Masih Mekarsari. Ini yang mendapatkan tiket lebih awal untuk menuju kuartal final. Sementara besok derby kecamatan Bolo akan tersaji. Kedepan Salas. Kurang sempurna tadi. Sebuah bola liar. Lagi-lagi, silakan tim medis. Tim medis Salas, kram. Siap-siap tanding. Masih menonton sebelah di sana. Mampu, intercept dengan bagian Hartono. Coba mekan. Masih, diganggu dengan bagian di sana, dikirim dengan bagian. Kalau Sarung kali ini, ke depan saja. Masih Sarung. Rahman kalian cukup tenang, berbuang bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Terus dipandangin dengan bagian Rahman, umpan tarik maksudnya. Heading dengan bagian rupanya di sana masih terjadi berputar bola kali ini. Terus menekan anak-anak Mekarsari. Masih nomor punggung 10 di sana. Terus dipandangin dengan bagian Sahari. Sebuah pelanggaran kembali terjadi dalam tendangan bebas. Kembali dapatkan oleh Mekarsari di sana. Bebas. Kembali dapatkan oleh Mekarsari. Angkat satu ke depan. Sebuah penyelamatan gemilang yang dilakukan oleh Rahman tadi hampir saja tidak mampu dijangkau oleh Supriyadi. Kembali kita nantikan di sana. Sepak pojok berbahaya mampu di sini. Sebuah pelanggaran rupanya mengganggu pergerakan dari wasit tadi nomor 22 Sebi. Mengganggu pergerakan. Apa yang terjadi tadi kalau lalu tersentuh? Dari apa kan? Mendapatkan hadiah kartu kuning tadi karena lupa membawa rambutnya.
Saya akan coba mencari rekan di sana, masih melakukan akselerasi nomor punggung 10 di sana. Subhan, masih Subhan di sana, Subhan terus merangsang di sana, Subhan terus Subhan mencoba melewati, masih Subhan kehilangan bola di sana. Lihat, AW1 mengangkat bendera di sana. Sekali lagi, dari base-nya Telebiu, AW1 ke rumah Nare. Gifar, kali ini mengambil alih. Nantikan di sana Gifar, cukup manis. Tidak ada yang menjemput tadi, apa? Ilham, handball Ilham tadi. Tendangan bebas sudah lakukan arahkan saja kita yang kembali lagi kali ini. Amal punya sembilan di sana. Coba mencari Rian di sana, Rian. Berbahaya ke sana, berbentukan 28 di sana. Masih 28 Syahril, lebar jauh. Heading dengan bagian Harul, Opik coba kontrol bola kali ini. Dan peluit panjang sudah berbunyi. Karena pertandingan telah usai dengan skor air 1-1 akan dilanjutkan dengan adu penalti. Ari,